Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober 2022. Peristiwa yang pertama terkait Amerika Serikat memastikan Iran terlibat perang antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya Gedung Putih memiliki sejumlah bukti terkait Iran yang memasok senjata untuk Rusia. Tak hanya mengirim drone, namun pasukan Iran juga dikirim ke Crimea, wilayah Ukraina yang telah dicaplok oleh Rusia. Pengiriman ini guna melatih pasukan Rusia dalam penggunaan drone kamikaze. Hal ini terjadi lantaran pasukan Rusia mengalami kesulitan dalam mengoperasikan bom terbang tak berawak. Konfirmasi dari Gedung Putih ini telah disampaikan oleh Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby. Ia mengatakan penasihat Iran berada di Crimea untuk memberikan pelatihan dan pemeliharaan. Namun memang Iran tak mengotori tangannya untuk mengoperasikan drone kamikaze menembak wilayah Ukraina. Kemudian Inggris menerapkan sanksi baru terhadap 3 orang Iran. Tak hanya itu, Inggris juga memberikan sanksi bagi perusahaan yang bertanggung jawab untuk memasok drone ke Rusia. Atas perbuatan Iran, mereka dibekukan dan dilarang bepergian ke luar negeri. Sementara Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi ke Iran. Sanksi tersebut berupa larangan bepergian ke luar negeri. Lalu pejabat Rusia masih mengevakuasi warga sipilnya dari Kherson. Keputusan ini diambil dengan alasan kekhawatiran akan serangan balasan Ukraina. Pihak berwenang mengatakan sekira 15.000 orang kini telah dievakuasi. Lantas inilah reaksi pejabat Ukraina atas perintah evakuasi di wilayah Kherson tersebut. Pejabat Ukraina menggambarkan pengumuman Rusia sebagai pertunjukan propaganda. Kiev mengatakan pemindahan penduduk sama dengan deportasi. Hingga pihak yang berwenang mengatakan kepada orang-orang untuk tidak memenuhi permintaan evakuasi, namun hal tersebut tak digubris pasalnya. Sejumlah orang menerima pesan teks massal. Pesan tersebut berisi peringatan kota Kherson akan dibom. Peristiwa lain yang terjadi yakni Ukraina mulai membatasi pasokan listrik ke seluruh wilayahnya. Hal tersebut terjadi lantaran Rusia menyerang infrastruktur energinya. Pembatasan listrik terjadi sejak Kamis 20 Oktober 2022 sekitar pukul 7 waktu setempat. Sementara Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Kirilo Timoshenko menghimbau warganya untuk menghemat energi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!